ini kita akan panen ketela pohon apa, ketela kayu yang kita tanam berapa waktu yang lalu. Ini sudah habis, kita coba ya apakah ada isinya. Ya sebetulnya belum ada, belum apa, belum waktunya dipanen, tapi sudah dihapuskan tikus ini. Sini lihat, ini dimakan tikus, nggak ada isinya. Ini makan tikus seperti ini tuh, jadi ya habis isinya, kita tinggal sisa aja batangnya besar. Semoga ada. Yuk, tuh. Sebetulnya lumayan, kalau yang nggak dimakan tikus lumayan banyak kan. Kenapa kamu ikut? Kita lihat ya, ini yang nggak dimakan tikus. Lumayan kan. Kita lihat. Itu lihat, kita habisin, kita bagi ke tetangga atau siapa saja yang mau. Dikit. Kalau nggak dimakan tikus banyak ya. Oke, masih banyak. Lumayan ini. Lumayan kan? Ini gimana? Ditawarin siapa yang mau? Apa saya gelem jiwo tak mulai kabeh. Anu bedene apa niku? Dinteke tikus. Lho Pak, pokoknya sinten sing tanggo-tanggo kabeh tawari. Sini. Mantap. Yang mau silakan merapat, ambil gratis. Oke. Oke. Memang hanya kita nantikan kalau dia mau. Terus. Susah. Wah. Raksasa. Gunung yang kotor.
Boto dipangan tikus, jadi lumayan. Adi saya tikus. Kita bagikan ke tetangga. Caranya seperti ini, jangan dipotong. Kalau seperti ini, dikasihkan seperti ini awet untuk beberapa hari, misalnya tidak langsung digoreng, itu awet. Kalau yang seperti ini, Kalau kan musim hujan berarti lemahnya mau terus. Katut.